hujan. Oke, semua ready, 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 semuanya udah siap. Oh iya, shadersnya belum dinyalain. Lanjutan lah, review 2. Shaders. Aduh, gelap banget. Set dah. Waduh, 8 chance. Ada zombie, aduh. Udah, lanjut aja dah. Shadersnya yang standar. Oke, kita siap. Tiga, dua, aduh, zombie lagi. Aduh, kok baru siang nih? Kita gak seru, udah siang. Musik. Oke, sip. Tiga, dua, satu. Halo guys, kita kembali. Anjir, suara apa tuh? Aduh, ada zombie lagi. Suara apa nih? Buset dah. Aduh, gue juga kena. Apa sih? Oh, potion. Suara apa sih tuh? Udah, biarin lah. Udah paling TNT potion atau apa, gue gak peduli. Oke, kita lanjutin aja. Tiga, cut. Tiga, dua, satu. Halo guys, kita kembali lagi di Scanjobs sama gue Lenny Solo Survival, ini part kedua. Nah, sebelumnya itu pembukaan, kali ini malam hari. Malam hari, jadi enak banget. Kita bakal jalan-jalan nanti besok lagi, jadi kita tidur dulu. Hujannya lebat. Juga episode kemarin kita agak enak banget ya, banyak viewernya juga. Dan yay, oh potion, oh gue kena dapat hunger, oh iya ya. Gue bawa short aja, gue mau jalan-jalan nyari makanan dulu. Makanannya hilang abis, jadi gue nanti mau mining rencananya. Tapi sebelum mining ya harus itu dulu, cari makanan. Gue ambil makanan stoknya. Ya kita jalan-jalan, kembali jalan-jalan. Mana ya? Kita kesini. Ah, itu ada domba. Domba nggak betul lagi karena kita udah ada itu. Pemaining dulu ya. Oh ya, untuk yang kemarin plus ada suara Nether portal. Oh ya, ini Nether portal yang gue buat. Jadi gue belum ke Nether, gue cuma buat doang karena gue dapet obsidian kan, single player itu pas gue lagi nggak nge-record. Terus kita bakal gue cari nyari cow sheep dan lain-lainnya, ada banyak ya. Kayu kita nggak butuh karena kayu gue kayaknya sudah banyak, kayaknya kalau misalnya nggak banyak ya udah mati aja lah. Untuk episode ini mungkin 15 menit atau 20 menit, gue nggak tahu. Partinya part kedua dan berarti part ketiga bakal seru banget. Gue udah punya rumah bagus. Ya paling nanti gue buat rumah lagi. Gue mau buat rumah lagi sih sebenernya. Maksudnya rumah yang itu kan ada lift yang ke bawah tuh guys. Nah ntar mau gue buat ke bawah tanah. Ngebuat base rahasia sendiri. Keren nanti. Tapi ya lama sih waktunya. Tapi ya gak masalah. Ini namanya juga solo survival. Gak ada cow-nya ya. Susah nih nyari makan ini. Bisa sih sebenernya kalau mau off kamera. Cuma ya ntar bosen. Oh, itu ada api ya, biarin. Oh ada skeleton, bone-nya mayan. Aduh mustak. Ya itu api biasa, biarin lah. Ini apaan cave? Oh itu gua udah pernah ke situ. Itu ujung-ujungnya jalan buntu, kagak ada apa-apanya.
jadi ya rugi ke situ jalan-jalan. Gue juga mau nyari, pokoknya gue butuh coal, terus gue butuh iron yang banyak karena nanti gue mau buat perjalanan ke bawah pakai rail, maksudnya ke tempat-tempat daerah lain kayak air atau apa gitu. Kan seru. Terus oh itu ada coal, yay. Hati-hati jangan ya, sampai mati. Sip, kita dapat coal. Atau ada pumpkin, ini apa nih? Pig, babi. Sip, kita dapat babi. Mau jadi makanan itu. Sama ada apa nih namanya? Gue lupa. Ntar gue, oh pumpkin ya, pumpkin. Ntar gue mau bisa ngebuat jack o' lantern di pakai edit gituan. Gue harusnya gue nggak lari-lari ya. Udah biasa aja lah. Susah, serius nyari makanan susah banget. Gue pertama dulu dapat satu stack, dua, satu stack setengah ya guys, itu jatuh kelapa. Gue nyari capek-capek jatuh kelapa gara-gara ada skeleton kan nggak nimpa shoot gue. Ini mana nih flower? Gue jatuh kelapa, terus ada zombie, panik kan gue, ada creeper. Ya udah gue lari, terus ada skeleton, dia ituin gue ke gue mental udah mati jadinya. Ini ke posisinya. Anjir, itu apaan? Bentar. Itu apinya. Kok banyak banget sih? Bentar, kayaknya ada yang aneh nih di server gua. Bentar. Penasaran gak ada yang pernah login ke server gua dah? Iya, gak pernah ada. Cuma gua doang. Ini whitelist server sudah sih. Tapi kok ada begituan? Ini ngerusak gua nih ntar. Tuh. Itu apaan lagi? Hitam-hitam. Kayaknya jangan ke sana, kayaknya nggak enak. Ayo biarin lah itu, biarin. Yang penting apinya nggak nyebar sih, ini nggak masalah. Gue matiin. Oh ini api yang tadi. Ini gue masih bingung nih apaan. Masaran gue. Oh, wah, kok masak? Oh bisa nggak bener masak sendiri dong? Oh nggak bisa. Gue kira bisa kemasak loh, soalnya tadi kemasak. Mungkin itu kali babi ya, babi lari ke apinya, dia kebakar, mati, pokoknya tuh. Itu, kayaknya biarin aja kali ya. Tar, gue bakal balik lagi setelah beberapa saat lagi ya guys. Gue mau ngecek itu apaan sebenarnya. Soalnya itu agak mengganggu dikit di server gue. Gue bakal ngecek log console bentar. Jadi kita akan balik lagi bentar lagi. Halo guys, kita kembali lagi. Sorry buat potongannya tadi. Gue ngecek gak ada apa-apa, gak masalah. Dan kayaknya kita harus ngecek dah. Gue ada pikik sih. Ini gak tau apa. Ini apaan sih? Main sih, coal block. Ah, biarin lah. Biar aja lah. Oh, ini bola. Bola apaan ya? Aduh. Nggak nyampe. Bentar, apinya bahaya ini. Bongkar lah. Tapi bahaya, gue ntar meledak lagi bolanya. Kayaknya meteor, gue nggak tahu juga. Tapi kalau meteor nggak mungkin. Tapi itu bener sih ya, dari situ datangnya mungkin. Ya tau lah. Itu apaan lagi? Gue tau meledak lah, jangan lah. Udah biarin nanti ada orang yang ngurusin gue nggak daripada ledak ter satu dunia gue error udah mati aja deh, gue nggak bisa lanjutin lagi. Biarin lah. Gue nggak peduli tuan. Okay, kita lanjut lagi. Udah berapa menit gue nggak tahu. Gue ngerti nggak ada apa-apa, tapi itu agak aneh ya. Sejak kapan Minecraft nggak pakai mod bisa ada meteor? Hebat. Biarin lah. Oke, udah malam jadi kita harus ke home. Ses home. Save. Oh, ada bloom efeknya, keren. Oke. Kita ngapain lagi ya? Kita ngapain hari ini? Aduh, gimana ya? Gue bingung mau ngapain ini, guys. Oke. Anjir. Dah, gue nge-build stuff aja.
Gue mau buat sesuatu. Oke, kita dapat satu diamond, kayaknya berguna dari mana. Oke, gue sih rencana di sini tuh kayak ada tempat pemancingan kecil gitu. Kok? Seharusnya error. Biarin lah, gak apa. Nah, pemancingan kecil. Ups, gelap banget. Kayaknya kita harus tidur dulu nih. Gue gak mau ada mobs nge-spawn. Sama mungkin abis part berapa gitu gue bakal ngebuat episode baru. Episode gue main Outlast, sebenernya gue gak mau main. Cuma ya, kata teman gue, coba aja main, seru kok. Katanya seru, gue tau sih dia seru. Tapi ya gak apa-apa, nanti gue coba. Ini ada sisa obsidiannya, tidur dulu lah. Oke, kita bakal lanjutin tempat pemancingan. Oke. Oke, sip, siang. Pagi sangat cerah, minta ampun, enggak sih, enggak minta ampun. Oke, kita lanjutkan lagi tempatnya. Gue juga ada banyak, gue ada install shaders baru yang gue pakai standar. Kalau misalnya pada nanya, kemarin ada yang nanya di komen, udah gue jawab sih. Gue pakai shaders standar, gue nggak mau pakai yang ultra do, terlalu berat buat gue. Ada juga gue preview 2. Preview 2 ini bagusnya apa? Nah, ini pada saat hujan. Nah, gue gak boleh ngecut. Tapi sekarang buat nyontohin gak apa-apa kali ya. Pokoknya nanti dia kayak ada efek bahasanya keren. Keren banget. Terus gue ada shaders Sildrus. Ini agak berat dikit, agak nge-lag dikit, tapi keren ya sebenernya. Cloud-nya, airnya jernih. Ada juga yang versi light atau yang gak berat. Gak terlalu berat ini. Kita lanjutkan aja lah. Oke, sip. Gue masih udah biarin, gak usah dipikirin lagi. Hal itu tentang meteor atau buletan apa gitu, gue gak peduli lagi. Pasti itu gak masalah lah. Yang penting apinya gak nyebar aja udah gak masalah. Kita lanjut aja lah. Oke. Ngapain lagi ya? Oke, itu ada bug. Ya ada bug. Biarin lah. Oke, kita ambil sini. Mancing bisa gak ya? Gue ada string 3. Ada wood 2 kan. Oke, sip. Mancing. Mancing mania. Masih gue. Oke, begini gak sih buatnya? Gue udah lupa Minecraft buat buatnya gimana gitu, craftingnya. Udah lama gue gak main. Oh, gue tau. Gue lupa. Nah, sip. Gue ingat. Oke. Kita mancing. Gue jarang, gue selama hidup gue main Minecraft, gue cuma pernah mancing satu kali. Itu pun gak dapet apa-apa. Karena gue memang gak ngerti cara mancing gimana yang bener ya. Ini kita coba aja. Kalau gak salah mancing, nanti kalau misalnya itu ada suara, berarti ada ikannya kan, bisa diklik kanan. Oh, keren nih shadersnya ada itunya. Nggak dapet ikan, bener-bener harus sabar gitu. Gue nggak tahu kalau misalnya udah ada ikan gimana gitu. Contohnya mungkin kalau lo tahu bisa kasih tahu gue di komen. Dan ya pastinya ini lama. Oh, ada squid. Buat apaan ya? Oh, buat tinta. Lumayan. Oke. Aduh, lama. Dan cerita-cerita dah. Dulu sebenarnya oke. Okay. Oh, itu tandanya. Oh, gue ngerti. Oke. Sebenarnya gue dulu Minecraft pertama kali main itu di PC yang lama gue, yang pastinya masih nge-lag PC-nya. Kalau main Minecraft, tapi gue udah dapet PC baru jadi nggak nge-lag. Bahkan bisa pakai shaders, bukan PC sih, laptop sebenarnya. Kalau lo mau lihat spesifikasinya bisa lihat di Steam profile gue di description. Dan pertama-tama gue main Minecraft itu di server namanya Legitay. Itu server pasti lo pada tau lah, yang tahu mungkin ya tau lah. Gue main begitu nggak dapat. Di Legit Play itu seru banget. Jadi gue main sendiri sebenarnya. Gue kan dulu masih baru main Minecraft, jadi gue ngebuat rumah tuh castle.
gedung apa dinding castle itu dari dirt semua. Hebat nggak? Bukan hebat lagi sih. Nah, jadi memang gue kurang tahu sih begituan. Tapi gue udah pelajarin Minecraft, gue tahu yang ternyata bagus iron. Dulu gue masih belum tahu cara crafting sama sekali. Gue cuma tahu cara buat crafting bench, sticks, terus sama apa tuh namanya? Wood, gue tahu karena gue nonton video. Dan cuma itu doang yang gue tahu, tapi sejak ada temen ngajak main bareng yuk. Ya udah, gue main bareng. Nah, oh begitu tau caranya. Gue main bareng, ketemu kenalan, kebetulan orang Indonesia. Karena gue dulu bahasa Inggrisnya belum bagus banget. Dan ya, gue main bareng sama dia, ngebuat castle bareng, main bareng. Dia minta gue add Facebook dia. Namanya gue lupa. Nah, setelah main ini lagi play, gue ketemu hal baru lagi. Gue main ke KKC Indo. Nah, KKC Indo tuh seru. Jadi di situ server Indonesia yang baru gue tahu pertama kali gue masuk situ itu server keren banget. Gue di situ udah main, sering main, dapat duit banyak, terus dapat diamond banyak, terus dapat horse, sebenarnya bisa lebih horse. Dan udah gue main-main di situ seru, gue buat rumah, gue buat bukan rumah lagi, gue buat base, udah pakai iron block, udah gue udah mulai ngerti banyak di Minecraft. Dan ya, tapi ya setelah itu kok begitu sih? Nah, di air aja. Dan setelah itu ya mungkin ya gue masih main di KKC sekarang, bukan sekarang maksud gue, dulu, tapi sejak KKC tutup gue udah gak pernah main di situ lagi. Gue dulu sebenernya kalau mau tahu nickname pertama gue itu sebenernya bukan Skycrap. Nickname pertama gue lupa. Namanya bukan gue lupa loh, maksudnya memang gue benar-benar lupa nickname-nya. Tapi yang sekarang gue make itu Skycrip. Tapi setelah gue dapat nickname baru, nickname-nya itu tulisannya begini ya guys, RTZ, T-nya gede, ZL, Skycrip. Dan ya lu tau lah, stick, kayak kita ngebuat fence. Terus gue nyari-nyari nickname baru, ketemu, ya udah gue pakai namanya Skycrip. Skycrip gue nyari singkatannya apa nih? Akhirnya ketemu apa? Skycryption. Skycryption, nah gue pakai buat YouTube channel gue dan lain-lainnya. Dan gue mau ngapain ya tadi, lupa kan? Aduh. Oh sama ini lift elevator yang belum gue kasih tau. Ini lift udah gue kasih tau sih kayaknya. Elevator ke bawah. Seru, nih ada kambing. Aduh kurang lagi. Bentar jangan kabur. Bisa naik gak sih dia? Kayaknya bisa. Oh iya bisa. Dan ntar gue betulin itu datanya biarin. Ups salah. Dan achievement yang belum ini kita gue menyusun achievement. Nah, diamond kita dapat enchantment table diamond. We need to okay. Kita ke build a portal. Kan gue udah buat tapi kok nggak mah. Oh gue tahu maksudnya kenapa. Kita ngebuat tuh ada kambing lagi di situ. Tanaman. Okay, dah siap semua tanaman. Bentar, gue mau ini flint sama ini makanan biarin taruh situ, taruh sini. Okay. Gue jadi harus ngebuat turun lagi, nggak dapet achievement. Harusnya dapet sih. Apa mungkin gue ngebuat portalnya 3x3 ya? Maksudnya dalamnya 3x3. Nih portal main ini enter gue. Ya masuk ke dalam. Lama banget sih sebenarnya pakai. Ada suaranya. Ambient occlusion. Oke, sip. Nah, kelebihan. Okay. Dan mungkin masih nggak dapat achievement. Wah bener-bener nih. Apa kita harus masuk? Kita coba kita ke Nether. Kalau tersesat slash home. Ya karena memang peraturannya sini gue boleh slash home, tapi gue nggak boleh slash back. Jadi kalau barang-barang gue hilang ya udah bye bye.
sama banyak hal, ada rules-rulesnya juga. Dan yang pertama gue harus ngebuat town di sini. Dan ya sebenarnya gue sih pengen ke apa tuh? Pengen ke tempat lain nyari rumahnya, ini kurang enak di sini ya. Atmosfernya gak enak. Bukan atmosfer aku sih gimana, maksudnya gak enak. Atmosfernya sih enak, banyak pohon. Maksudnya dekat laut, ada gas. Please portalnya jangan hancur. Aduh, mati gua. Aduh, buset deh. Portalnya hancur lagi. Gua gak bawa freelance steel lagi. Oh enggak, masih bisa deh. Ya, oh, bagus. Aduh. 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 Oh iya, gue lupa bisa slash home. Udah biarin lah. Dan ya, hal-hal yang harus lo hati-hati di Nether, guys. Kalau buat portal, ada gas, langsung kabur. Dia kena sekali nggak mati, tapi kena dua kali mati. Ya udah. Oh ya, butuh glowstone. Oke. Okay. Oops, di hati. Pokoknya kalau ada... Waduh, anjir. Aduh, 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 please, please. Aduh, jatuh ke bawah. Aduh, aduh, Nether serius gak enak. Entar gue mau buat quartz block. Minimal satu aja dah, buat pajangan aja. Minimal gue seneng. Cepetan glowstone, gue butuh glowstone. Kenapa gue butuh glowstone? Karena gue paling suka yang namanya redstone lamp. Paling nanti gue texture lah redstone lampnya, gue gak tau juga. Pastinya yang masih gue bingungin tuh, yang masih aneh itu yang di tengah-tengah yang tadi meteor gue buka. Itu apaan ya? Gue masih bingung. Tapi ya, ntar juga. Yang penting sih gak masalah sih, gak. Asalkan dia gak menimbulkan masalah ya, gak kenapa-napa. Sip, kita dapat glowstone. Look. Oop, kurang. Sip. Oke, kita dapat 3 glowstone, alias bisa dibilang 3 redstone lamp. Yeay, gue bisa ngebuat redstone lamp. Pasukan gue. Oke, okay, 3 pas. Redstone lamp. Ntar, gue butuh fence. Iya, yeah, gue butuh fence. Ntar ya, guys. Gue paling suka yang namanya... Kenapa redstone lamp? Dia tuh nggak ribet kayak torch ya. Kalau torch kan agak ekstrimnya begini gitu. Nggak enak gitu dilihat ya. Kalau redstone lamp, gue malah disini. Ah, ya udah gue buatin. Aduh. Kayak begitu, pup, jadi nyalainnya gimana, bro? Wow, nyalainnya gampang. Gua kasih redstone, jadi gua buat redstone block. Udah kan? Abis itu, ini hancurin dulu. Tenang, lu bakal dapet redstone lamp-nya lagi. Kok? Oh enggak, lu gak dapet redstone lamp-nya lagi. Oke, jatuh ke bawah. Ah iya, gue kira redstone lamp lu gak dapet. Pokoknya kalau lu hancurin redstone lamp pasti dapet ya. Mau pakai apa aja, yang penting ya silk touch juga. Aduh, ngapain game ya. Aduh, jatuh ke bawah lagi. Mungkin ini buat akhir dari episode kedua. Maklum kalau misalnya gak ada, kita gak ngapa-ngapain, pastinya kita bakal ituin stuff nanti. Stuff-stuff. Banyak stuff yang harus gue laukin nanti juga. Dan bakal pastinya bakal seru. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Gue butuh subscriber nih. Sama viewer juga. Nah, terang. Lebih keren daripada redstone torch. Dan ya, kita akan kembali lagi di episode 3. So, ada spider banyak banget. Bye-bye guys.
around me.